Halo semua, ketemu lagi sama gue Yozora. Kalau kalian nonton video gue yang sebelumnya guys, di situ gue ada bahas gimana caranya nentuin equip yang cocok untuk hero kita. Tapi karena keterbatasan waktu, akhirnya gue cuma bisa bahas equip untuk damage dealer doang. Nah di video kali ini guys, gue mau ngelanjutin video kemarin, gue akan bahas equip yang cocok untuk tanker. Sebenarnya untuk nentuin equip yang cocok untuk tanker itu nggak susah guys, sebenarnya gampang. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu, di game ini tanker itu dibagi jadi dua kategori guys. Yang pertama tanker versi HP, yang kedua tanker versi defense. Nah untuk nentuin tanker ini tipe HP atau tipe defense guys, kita nentuinnya gampang banget. Yang pertama kita lihat skillnya aja nih, contohnya Oak ya. Ini skillnya tuh scaling dari HP, skill pasifnya juga. Cara yang kedua kita lihat exclusive weaponnya. Di sini dia yang meningkat HP kan, si Oak. Keyboard juga sama, Hercules juga sama, Zyda juga HP ya kan. Nah, sedangkan kayak si Oisa ini dia yang naik defense bukan HP, dan skillnya pun scalingnya by defense ya, based on defense. Nah setelah kita tahu nih guys kategori tanker ini, baru kita bisa pikirin equipnya ya kan. Nah apapun sebenarnya, apapun tankernya ya, tipenya apapun, equipnya itu sebenarnya bisa aja guys pakai HP semua. Karena menurut gua, meskipun dia tipe defense ya, kayak misalkan si Oisa nih gitu, tapi kalau kita pakaiin defense, entah kenapa itu kurang sustain dibandingin pakai HP. Jadi pakai figure set statusnya HP. Dan untuk semua tanker guys, tanpa terkecuali ya, semua tanker, khusus sepatunya itu kalian wajib pakein damage reduction. Jangan dipakein HP. Ya sah-sah aja sih kalau kalian gak punya ya, kalian belum punya, belum dapet, mungkin kan masih banyak kan yang baru main belum dapet damage reduction, bisa pakai HP persentase. Tapi kalau udah punya damage reduction, bakal lebih efektif kalau pakai damage reduction sepatunya. Terus untuk opsinya, opsi randomnya, kalau opsi yang lain mah ini opsi utama HP-HP aja ya. Untuk opsi randomnya ini kan gua karena dapetnya jelek-jelek ya, tapi kalau kalian usahain dapetnya itu damage reduction juga guys, damage reduction, atau kalau misalkan yang senjata, baju sama celana, itu bisa dapetin HP sama damage reduction. Kalau bisa dapet critical damage reduction, lebih bagus lagi. Nah itu untuk tanker-tanker yang tipe HP ya guys. Udah jelas banget kita bisa pakai figure set atau HP set. Nah gimana untuk hero-hero yang kayak Oisa gini, yang dia mainnya defense ya kan. Nah ini gue sedikit tricky sih guys, jujur aja, karena gue coba pakai defense itu nggak sealot pakai HP. Dan ketika gua pakai HP, emang potensial damage-nya nggak maksimal ya, karena kan skillnya semua scalingnya berdasarkan defense. Kalau kalian lihat di sini kan defense semua. Tapi menurut gua sih lebih baik tanker kita pikirin sustainnya ya, daripada damage-nya. Damage-nya biar kita kasih damage dealer aja. Kalau menurut gua, kalau kalian punya pemikiran sendiri ya silakan aja, nggak apa-apa, bebas kan guys. Namanya juga game RPG ya gak. Nah, terus gimana nih buat ini, buat apa namanya, equip yang setnya ini loh, yang setnya ini fotosintesis yang buat ningkatin shield 30%. Ini cocoknya sama siapa bang? Jujur aja guys, kalau buat pakai Bor, walaupun Bor punya shield ya, itu nggak cocok guys, karena shieldnya ini cuma dua kali, pertama mulai sama pas HP-nya si Bor turun setengah. Terus buat Hercules gimana? Ini Hercules gue coba ya, gue pakai yang shield. Emang kalau dibandingin sama yang HP itu nggak terlalu beda jauh sih guys, kalau menurut gue. Dibandingkan pakai shield ini ya, efeknya nggak terlalu jauh, nggak beda jauh. Setara-setara aja lah menurut gue. Jadi terserah kalian mau pakai apa. Gua nggak ngerasain perbedaan signifikan jujur aja pakai shield ini. Tapi kalau untuk Zyda ini kan shieldnya lebih sering daripada si
di apa namanya Hercules ya. Kalau untuk Zaida sendiri gue jujur aja belum tahu guys, karena kalian lihat sendiri ya di sini Zaida gue masih cupu, jadi gue belum bisa testing. Cuma untuk amannya mendingan sih pakai HP aja guys. Tapi kalau kalian memang punya Zaida udah immortal ya silakan lah ngecek sendiri ya kan, testing sendiri supaya kalian lebih pasti gitu, daripada saran dari gua kan. Ini kan gua aja Zaidanya masih kuning ya kan, jadi takutnya nanti gua malah salah saran karena gua belum pernah coba. Nah kurang lebih begitu aja guys buat nentuin equip untuk tank kita. Gampang kan, cuma perlu pakai HP set, sepatu, damage reduction, udah bisa main. Tapi kalau kalian merasa kayak tipe-tipe defense nih kayak si Kuite, Oisa sama si Langel ini, kalian mau pakai defense, kalau menurut kalian lebih efektif pakai aja guys, nggak apa-apa. Tapi menurut gua sih kurang ya sustainnya. Mungkin itu juga kenapa alasannya tanker-tanker tipe defense ini nggak terlalu populer dibandingkan yang tipe-tipe HP ya. Tipe HP orang lebih suka, lebih banyak yang pakai. Mungkin salah satu faktornya itu ya, selain skillnya emang kurang juga karena survivability-nya lebih bagus tank-tank yang pakai set HP. Sebenarnya selain tank ini guys, ada juga Kret atau Krete ya, terserah kalian mau nyebutnya apa. Dia hero Vanguard sebenarnya, tapi karena Vanguard itu kan hybrid ya, hybrid antara damage dealer sama tanker. Nah si Krete ini itu kuat banget buat jadi tanker. Nah walaupun si Krete ini apa namanya, dia scalingnya dari defense ya, skill-skillnya. Tapi kalau kita pakaiin defense itu nggak terlalu efektif guys. Kalau kalian pakaiin HP itu bakal efektif banget, karena faktornya banyak nih untuk si Krete ini. Yang pertama Commander Gautier. Kita kalau pakai Kret atau Krete ini wajib banget pakai Commander Gautier guys, karena dia bisa ngasih shield setiap kali si Krete nyeruduk atau ultimate ya, lompat. Nah shield dari Gautier ini itu scaling dari HP. Jadi kalau HP-nya kecil si Krete ini, kalau kita main defense kan HP-nya itu kurang lebih sekitar 800 sampai 900 ribu lah ya. Nah itu otomatis shield-nya juga kecil guys. Belum lagi ditambah kalau kita pakai prototipenya Pine Rune. Pine Rune ini scaling dari shield. Nah sedangkan shieldnya kan tadi dari HP, makanya bikin si Krete ini jauh lebih efektif kalau kita pakein set HP dibandingkan set defense. Tapi kalau kalian mau campur boleh-boleh juga, kayak gua di sini nih. Kemarin gua pakai full HP semua, tapi kebetulan gua dapet yang lumayan bagus opsinya di yang untuk defense, jadi gua campur sama defense. Dan damage reductionnya lumayan lah dapetnya ya, 11% sama 8,9. Nah jadi gitu aja guys pembahasan untuk equip yang cocok untuk tanker. Kalau kalian masih bingung, kalian mau nanya-nanya, komentar aja nggak usah ragu-ragu, pasti gue balas. Nah, mungkin nggak gue balas ya guys. Nah kalau kalian suka juga sama konten gue, silakan di like dan di subscribe guys. Besok gue bakal update untuk hero support, equip yang cocok buat hero support. Oke, okay? See you guys.